Ini adalah posisi atau gaya dalam melakukan aktivitas aljima yang mantap dan kabar baiknya ini tidak dilarang dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Ma'ahad At-Tamimi Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Nawadirul Aik Fi Ma'rifatin Naik Yang dalam kitab itu juga mengutip posisi-posisi atau gaya dalam melakukan aktivitas al-jima' Yang dikutip dari kitab Rujuk Syekh Ila Sibahu Sebelum kita lanjutkan kajiannya, mohon tetap berpikir positif, tidak usah negatif thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan halal kalian. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim Faslun fil ittija' Fasal menjelaskan posisi atau gaya dalam melakukan aljima Dengan posisi menyamping atau gaya menyamping Gaya tidur miring Wal Dan posisi yang seperti ini ada tujuh macam Tujuh model Yang dua model kita sudah mengkajinya Sekarang kita lanjut pada model yang ketiga Asal ada pun posisi atau gaya melakukan al Dengan gaya atau posisi menyamping yang ketiga Wa ismuhu ada pun nama dari posisi ini Nikus salati adalah gaya berjimatnya para sultan. Gimana praktiknya? Tanamu istri tidur alal jambil aiman pada sisi yang kanan. Berarti istri ini tidur miring ke kanan. Watamud duri jelaiha dan ia memanjangkan menjulurkan kedua kakinya. Wahidatan musaniatan khalfaha. Yang satu kaki itu ditekuk dilipat ke belakang. wal ukhra baina sementara kaki yang satunya itu berada di antara kedua paha suaminya jadi praktiknya istri ini tidurnya menyamping ke kanan kemudian sang suami ini juga menyamping tapi menyamping ke kiri pada posisi ini, sang suami dengan istrinya saling berhadap-hadapan. Lalu, kemudian istri mengangkat kaki kanannya setelah diangkat, dimasukkan di antara kedua paha suaminya. Begitu, dan kaki satunya, kaki kirinya itu ditekuk agak ke belakang, tertindih begitu. Berarti, kakinya istri sekarang sudah berada di antara kedua paha suaminya. Wayahku dan sang suami menggaruk-garukkan azakar. Digaruk-garukkan itu digesek-gesekkan kepala azakar ila mahbaliha ke misfi istrinya. Faida koruba inzaluhu jika hampir inzaluhu keluar maninya yutabiquhu biquwatin. Ia tancapkan ke dalam farji istri biquwatin dengan kuat bisa hanya digaruk-garukkan lalu hampir muncrat ditancapkan bisa juga digaruk-garukkan sudah masuk ke dalam dipompa digencot baru ketika mau keluar tancap rapatkan yang kuat begitu itu namanya nikus salatin jimaknya para sultan arabiu Ar posisi yang keempat wa ismuhu adapun nama dari model yang keempat nikul maftuh adalah jimak terbuka Cara praktiknya, tanamu istri tidur alal aimani pada arah kanan, watamu duri jelaiha, dan sang istri juga menjulurkan memanjangkan kedua kakinya. Wahwa kadalik, sang suami juga sama tidurnya menyamping ke kanan, berarti istri tidur menyamping ke kanan, lalu sang suami itu ada di belakangnya juga menyamping ke kanan, sama. Sang suami dengan istri sama-sama menjulurkan kedua kakinya. Kemudian, sang suami ini membedai di antara kedua kakinya. Maksudnya bagaimana? Lalu, kemudian kedua kaki suami ini dimasukkan di antara kedua kaki istrinya. Nah, suami itu masuk ke dalam dengan kedua kakinya. Dua kaki suami dimasukkan di antara kedua kaki istrinya. Pada posisi ini Sumayuli juhu kemudian sang suami memasukkan azakar zakaranya Wayukhari juhu kemudian menariknya lagi, memasukkan, mencabut, memasukkan, mencabut. Wayatrukuhu ala dan ia membiarkannya berada di atas paha istrinya. Sumayuli juhu kemudian sang suami memasukkan lagi, memasukkan azakar ila farji zaujati, ke dalam farji istrinya. Wa hakadha terus begini Ila farohihi hingga selesainya aljima Jadi setelah sang suami memasukkan kedua kakinya Lalu kemudian Sang suami memasukkan zakarnya Fi farji zaujah ke dalam farji istrinya Setelah masuk dicabut kembali Lalu setelah itu ia biarkan berada tepat di atas paha istrinya Setelah itu sang suami memasukkan kembali Ya seperti ini yang dilakukan. Wahakadha ila Sang suami melakukannya sampai selesainya aljima, ya sampai inzal keluar mani, sampai muncrat. Makanya disebut nikul maftuh, jima terbuka. Wal ada pun posisi menyamping yang kelima. Nikul ghirban adalah posisi jima menyamping dengan menggunakan gayanya burung gagak. Cara praktiknya tanamu istri tidur alal aimani ke samping kanan wahwa sedangkan adapun suaminya alal aisari ke samping kiri berhadap hadapan. Wa kafaluha sedangkan adapun bokongnya istri pantatnya istri fi hijrihi berada dalam pangkuan suaminya. Artinya sang suami itu memegang bokong dan memangku pantat istri. Wari juluha sedangkan adapun kaki istri al yusro yang kiri Fawqari jeliha liumna, Itu tepat berada di atas kakinya yang kanan Jadi betul-betul menyamping Dan sang suami sedang mendekap atau memegang atau memangku bokong atau pantatnya istri Wayadur tahta ibtiha Sedangkan tangan suami yang lain Tahta ibtiha berada di bawah ketiaknya istri wa yulijuhu ila jan lalu sang suami memasukkan azzakar fi farji zaujatihi ke dalam farji istrinya ila jan dengan penetrasi atau dengan pemasukan penusukan pemompaan anifan yang keras ini model atau gaya nikul girban jimaknya burung gagak Dan ini termasuk gaya atau posisi melakukan aljima menyamping yang nomor lima. Faham ya? Semoga bermanfaat, tetap berfikiran positif, amalkan bersama pasangan yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a a'lam bisawab.